Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom, mari pagi hari ini bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Persiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Biarkan setiap pujian yang kita naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, boleh kami bersama-sama datang ke tempat ini. Bukan menjadi satu rutinitas kami, tapi menjadi satu kerinduan kami Tuhan. Untuk setiap kami boleh merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau nyatakan kami perlu Engkau, kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya, oh. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan segala pujian. Segala hormat kami hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Shikararala bayarala basande giararara bashe. Haleluya. Kami angkat pujian kami, kami bawa sembah kami, sebab Engkaulah yang, Engkaulah yang. Terima pujian kami, terima sembah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Shikararara yarala basane, kiararala base. Haleluya, ku nyanyi hosana, tinggikan nama-Mu, sebab Kau termulia, bertata dalam pujian. Hadirat-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau nyanyikan hosana bagi nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang termulia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau termulia, bertata di surga. Nama-Mu ditinggikan di atas segalanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri bersama. Bapa Kau berkuasa.
dalam segala kasih-Mu sempurna, Raja segala Raja, Raja segala Raja. Mari kita angkat tangan kita, katakan setiap kami Tuhan, saat pagi hari ini membawa hati kami, dan kami arahkan hati kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus, sebab Engkaulah pusat penyembahan kami, Engkau yang bertata atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan, katakan hosana bagi nama-Mu Tuhan. Hosana, hosana, sujud sing hosana. Oh,
dalam segenap hidupku, Kau yang memegang hidupku, Kau yang menuntun langkahku. Tak pernah Kau lepaskan hidupku, tak pernah Kau tinggalkan setiap kami Tuhan. Sebab Kaulah kota bentengku, tembok pertahananku. Kau membawa setiap kami ke rumput yang hijau, membawa setiap kami ke dalam ketenangan-Mu Tuhan. Oh, haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mulia, yang bertata di dalam kerajaan surga Tuhan. Nama-Mu nama di atas segala nama. Sebab itu kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab kasih-Mu sempurna bagi setiap kami. Untuk itu Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji, menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami siap mengekspresikan setiap pujian kami. Biarkan setiap pujian kami Tuhan membawa hadirat-Mu hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Membawa kuasa-Mu hadir di setiap kami Tuhan. Melawat setiap kami. Yang sakit boleh disembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan bebaskan. Bahkan yang mengalami pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar-Mu Tuhan. Sebab kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Ada sukacita, amin. Seberapa banyak yang mengalami sukacita Tuhan, boleh lambaikan tangan. Boleh berikan tos samping kiri samping kananmu. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah nama-Nya, kekallah kuasa-Nya, aman berlindung dalam naungan-Nya, Allah bagi kita, di pihak kita. Sama-sama katakan, Tuhan berbukti kuasa-Nya, biarlah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah pasti menyayangi kita. Berpujilah Tuhan, berpuji nama-Nya. Katakan Yesus. Mari berdoa bagi nama Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita berkuasa, sama-sama katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah nama-Nya, kekallah kuasa-Nya, aman berlindung dalam naungan-Nya. Bagi kita di pihak, mari angkat tangan katakan, terbuktilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Katakan Yesus. Dia Allah yang berkuasa, amin. Dia berkuasa atas setiap hidup kita.
bukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasihnya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah, terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasihnya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkat, Yesus Allah perkasa. Oh, haleluya. Berikan salam yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan, amin. Masih siap memuji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang keras bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Come on. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan. Angkat tangan bersama-sama katakan. Di surga termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Here we go. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari sama-sama katakan, Engkau yang termulia. Termasyur perkasa selamanya. Oh, Kau yang di dalam segala hal ada kuasa dalam nama. Katakan Engkau yang termulia di bumi di surga. Termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sebab nama Dia berkuasa, Dia sanggup memulihkan setiap kita, Dia sanggup menyembuhkan setiap kita. Amin. Yang percaya kuasa Tuhan katakan haleluya. Selamanya.
Yesus, amin. Haleluya. Mari silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur punya Allah yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Setiap musim dalam kehidupan kita mungkin boleh kita lalui. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kekuatan yang Tuhan kasih. Kalau kita boleh melihat kuasa Tuhan dulu, Tuhan pernah tolong kita. Kita percaya bahwa hari ini juga Tuhan akan tetap menolong kita. Sekalipun mungkin keadaan kita sedang tidak baik-baik aja saat ini. Sekalipun apa yang kita lihat mungkin tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita tetap punya Tuhan yang sama. Tuhan yang setia, kuasanya juga gak pernah berubah. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama. Apapun yang terjadi kita mau katakan, Tuhan Yesus tetap baik, amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan kita. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu kau ada bersamaku, tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Walaupun tidak mudah Tuhan, walaupun takkan mudah, ku tetap percaya semua mendatangkan kebaikan bagiku. Tak pernah ku lakukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Saya mengundang untuk setiap kita sekali lagi bersama-sama bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap yang terbaik atas hidup kami Tuhan Yesus. Yes Lord Jesus. Mari yang percaya dengan iman katakan di hadapan Tuhan, katakan Kau baik Tuhan. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Katakan Kau baik Tuhan Yesus. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rencanamu terbaik. Katakan Dia baik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Lebih sungguh katakan, Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Oh sungguh Kau baik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Sungguh Kau baik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Lebih sungguh katakan, tak pernah kukan
pernah ku lakukan hidupku sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Kami percaya, oh Yesus Tuhan, sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik Tuhan. Oh, tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang sanggup memulihkan hidupku, sanggup menyembuhkanku. Haleluya, terima kasih. Shikara babara labara labasande, yara labara labasande. Haleluya, mari kita sembah Dia. Oh tinggikan namanya. Oh, shikara labara 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 labara. Yararabashe, haleluya, Jesus, we worship you, Lord. Shikararabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar, haleluya, Yesus Tuhan. Kami percaya janjimu Tuhan. Kami taruh iman kami Tuhan. Kami taruh hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Yang rindu mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan imanmu katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan dengan imanmu sungguh-sungguh katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan jemaat Tuhan saja katakan, aku punya, aku inilah iman setiap kami Tuhan. Kami terima sekarang Tuhan. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
kuasanya ku terima sekarang. Kemenangan tak ku terima sekarang. Ku terima. Oh ku terima. Ku terima. Come on. Kemenangan tak ini. Berikan tepuk tangan bagi setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan hadir. Haleluya. Haleluya. Shikarababarababarababarababara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa setiap kami sudah menerima mujizat-Mu Tuhan. Kami sudah menerima kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Naikkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh. Terima kasih Tuhan. Yesus, penuhi tempat ini dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu Yesus Tuhan. Sikarabararabashe. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Yes, Lord Jesus. Terima kasih. Lord Jesus. Miss God. Come on, Jesus. Lord Jesus. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Come on, sing. Rain down. Come on, sing. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Yes, Lord Jesus. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit went down. Shalom. Ibadah ini saya akan lanjutkan dengan judul Mengalami Kasih Karunia Kristus. Mari kita akan lihat Yohanes 1 ayat 16 dan 17. Mengalami Kasih Karunia Kristus. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amin.
Saya percaya kita rindu menjadi orang yang diberkati Tuhan, tapi lebih daripada itu, kita menjadi orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Dan jika demikian, kita harus hidup di dalam kasih karunia Kristus. Kita harus mengalami favor of God, perkenanan Tuhan, anugerah Allah di dalam kehidupan ini. Pertama, saya ingin jelaskan apa yang dimaksud dengan kasih karunia Kristus itu. Makna kasih karunia adalah ini, pemberian kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima pemberian itu bukan berdasarkan kebaikan kita sebagai penerima, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan sebagai sang pemberi. Kalau misalnya saudara bekerja lalu akhir bulan saudara mendapatkan gaji, itu bukan kasih karunia, itu bukan anugerah. Itu adalah hak saudara. Saudara pekerja, saudara mendapatkan gaji. Tetapi kalau kita tidak melakukan pekerjaan apapun, tiba-tiba ada orang memberikan pemberian cuma-cuma. Ada orang yang tergerak hati kasih mobil untuk saudara. Saudara gak pernah kerja buat dia, saudara tidak pernah melakukan kebaikan untuk dia. Saudara tiba-tiba diberi free gift. Maka itu adalah kasih karunia atau anugerah. Saudara-saudara, kalau kita menerima pemberian cuma-cuma, tidak berarti pemberian itu murahan. Misalnya kalau saudara dikasih mobil tadi, mobilnya gak murah. Tetapi ada orang lain yang sudah membayar dengan harga yang mahal, agar saudara menerima manfaatnya, menerima mobil itu dengan cuma-cuma. Kalau saudara misalnya sedang makan di sebuah restoran, dan waktu kita mau bayar, kasirnya bilang, udah dibayarin pak sama tadi tuh. Mungkin temennya yang tadi lambe-lambeikan tangan. Oh iya saya tahu, tapi saya gak tahu bahwa dia bayarin saya. Saudara, harganya mungkin mahal, tetapi karena dia sudah membayar, maka kita tidak berkewajiban membayar lagi. Itulah kasih karunia. Tuhan memberikan pemberian yang baik kepada kita, dan kita tinggal menerimanya dengan iman. Saudara-saudara, dalam Yohanes 1 ayat 17 tadi dikatakan, kasih karunia itu datang oleh Yesus Kristus. Jadi Allah tidak hanya berkata, I love you, aku mengasihimu. Tapi sebaliknya dia datang ke dunia melalui Tuhan Yesus Kristus. Membawa berkat dan kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Efesus 1 ayat 13 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dengarkan saya, kalau engkau sungguh beriman kepada Yesus, saudara tidak hidup di bawah kutuk, engkau hidup di bawah berkat. Karena waktu Yesus disalib, segala kutuk telah dia tanggung di atas kayu salib. Dan dari dalamnya mengalir berkat kehidupan kepada kita. Jangan pernah bilang, saya orang terkutuk, saya orang sial. Katakan, saya dicintai Tuhan, saya ditebus oleh Tuhan Yesus. Dosa saya sudah diampuni, saya diberkati oleh Tuhan. Karena saya adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan sendiri. Kalau saudara mendapatkan kasih karunia, kau mendapatkan hal yang luar biasa. Kalau misalnya di satu jalan, orang jualan makanan semua. Tapi restoran saudara lebih laris dari restoran yang lain. Padahal sebetulnya harganya mirip-mirip, rasanya juga mirip-mirip. Nah kalau saudara mengalami itu kasih karunia. Orang dunia pikir lucky, kebetulan, keberuntungan. Saya bilang, itu adalah kasih karunia. Saya beberapa kali naik pesawat, beli biasa tiket ekonomi. Tapi saya pernah dipindahkan ke tiket kelas bisnis. Tanpa saya tahu kenapa saya yang mendapatkan hal tersebut. Saya naik Garuda pernah pindah ke kelas bisnis. Saya naik SQ pernah dipindahin dari ekonomi ke kelas bisnis. Saya naik KLM pesawat Belanda pernah dipindahkan ke kelas bisnis. Saya naik pesawat Arab Etihad. Pernah dipindahkan ke kelas bisnis. Saya juga bingung kenapa saya yang dipindahin. Dan dipindahkannya bukan cuma sekali, berkali-kali saudara. Saya tanya,
rekan hamba Tuhan yang lain? Enggak, saya enggak pernah tuh. Oh ya, kasih karunianya beda. Dan apakah saya lebih baik daripada dia? Enggak juga, saudara. Di Bandung ini, ada hamba Tuhan yang sudah lama lebih tinggal, lebih lama daripada saya. Dia berusaha membangun gereja, mengurus izin, enggak dapat-dapat sampai hari ini. Kita mengurus, walaupun sulit, tapi kita dapat izin resmi gereja. Apa saya lebih hebat doanya daripada mereka? Tidak. Kasih karunia. Kalau engkau mendapatkan kasih karunia, apa yang engkau anggap sulit dipermudah oleh Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan hidupmu. Saya yakin gini ya, kalau Tuhan tutup pintu berkat bagimu, saudara boleh kerja banting tulang peras keringat, gak ada hasil. Tapi kalau Tuhan sudah buka pintu berkat bagimu, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. Mungkin teman sekantormu ingin menjegal, menjelek-jelekan saudara. Dia cari muka kepada bosmu. Saudara pandang kepada Tuhan. Di dalam Kristus ada kasih karunia. Ada kebaikan Allah yang melimpah yang aku akan terima seumur hidupmu. Bahkan mungkin satu kali sainganmu bisa mendepak engkau. Engkau mengalami hal yang tampaknya buruk. Jangan khawatir, pertandingan belum selesai. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Allah akan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi dia, yaitu orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Saudara rindu hidup dalam kasih karunia, mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Bagaimana supaya kita selalu mengalami kasih karunia Kristus? Roma 5 ayat 2 mencatat hal ini. Roma 5 ayat 2, baca bersama 2-3. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jalan masuknya untuk kita mengalami hidup yang penuh kasih karunia, iman kepada Kristus. Karena itu begitu saudara percaya kepada Kristus, engkau tidak lagi di bawah kutuk, engkau hidup di bawah berkat. Dan kalau kita terus mengalami pertumbuhan iman, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Kristus, maka kasih karunia demi kasih karunia Tuhan akan limpahkan di dalam kehidupan kita. Miliki iman yang teguh di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Sebab orang yang tidak punya iman tidak akan melihat hal-hal yang baik. Tapi orang yang punya iman walaupun menghadapi tantangan, dia akan melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Daud beriman bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan melawan Goliat. Dan dia bisa mengalahkan raksasa yang sangat besar itu. Saya mau bilang kalau hari ini saudara sedang mengalami tantangan besar bagaikan Goliat dan kau merasa dirimu kecil seperti Daud. Beriman kepada Tuhan, tantanganmu yang terbesar bisa menjadi mujizatmu yang terbesar. Kesulitanmu yang paling besar akan menjadi kesaksianmu yang paling hebat. Karena ketika engkau mengalami kasih karunia, Allah akan membuat semua yang sulit menjadi mudah bagimu. Karena dia yang akan mengatur jalan kehidupan kita. Iman adalah jalan masuk untuk menerima kasih karunia yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah saudara, saya ingin jelaskan sedikit perbedaan antara mercy atau dalam bahasa Indonesia rahmat, kemurahan Tuhan, dengan grace atau kasih karunia. Ini dua hal yang berhubungan bagaikan dua sisi dari satu mata uang logam. Karena rahmat, karena kemurahannya, by his mercy, kita tidak mendapat apa yang seharusnya kita dapatkan. Apa yang seharusnya kita dapatkan? Hukuman. Apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai orang berdosa? Kutuk. Tetapi oleh rahmatnya, kita tidak mendapatkan hal yang buruk itu. Sebaliknya, by his grace, karena kasih karunia atau anugerahnya, kita mendapatkan apa yang seharusnya tidak kita dapatkan. Keselamatan, berkat, itu sebetulnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tapi dalam Kristus, kita bisa menerima hal-hal yang baik itu. Ayatnya, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah
ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang jelek maut kita tidak terima, yang bagus keselamatan dalam Yesus kita dapatkan. Betapa beruntungnya hidup di dalam Kristus. Segala berkat rohani Tuhan berikan kepadamu, terutama berkat terbesar, keselamatan, kepastian jaminan masuk sorga. Hidup di dunia sesukses-suksesnya cuma 70-80 tahun lalu mati. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun, tak terhingga kita bersama dalam keabadian. Dan itulah berkat rohani terbesar yang kita dapatkan. By His mercy, by His grace. Saya mau bilang bahwa kemurahan hati Tuhan melampaui keadilannya. Kadang-kadang kita suka bertanya, kenapa begini? Gak adil itu, gak benar ini. Kita pikir timbangan Tuhan itu hanya timbangan keadilan. Saya mau bilang kalau Tuhan itu hanya maha hadir, kita hanya maha adil, kita mestinya masuk neraka semua. Itu pertanda Tuhan adil. Karena kita semua pernah berdosa. Tuhan itu bukan hanya adil. Dia Allah yang berkemurahan. Penuh kasih karunia. Saya ambil satu contoh. Perikop Alkitab. Dalam Matius 20. Nanti saudara bisa baca lebih jauh di rumah. Ada seorang tuan memanggil orang yang duduk-duduk di pinggir jalan. Kamu kerja ya di ladang saya. Nanti saya kasih kerja, kasih upah 1 dinar. Kalau kamu sudah kerja sampai sore. Oke, setuju, deal. Saudara jam 9 dia lihat orang lain, kamu kerja ya, nanti saya kasih upah. Jam 12, jam 5, jam 3 sore, jam 5 sore, dia panggil orang lain jadi banyak yang kerja. Dan jam 6 setelah selesai bekerja, dia kasih. Dia kasih ke yang jam 6 1 dinar, yang jam 9 1 dinar, jam 12 1 dinar, jam 15 1 dinar, jam 17 1 dinar. Orang yang kerja awal ngomel, saudara. Masa kita kerja seharian disamain sama orang yang kerja cuma 1 jam? Tuannya bilang apa? Kita kan sudah deal. 1 hari 1 dinar. Aku tidak merugikan kamu. Betul, betul. Tetapi kenapa orang ini baru kerja sejam? Sudah mendapatkan gaji yang sama. Aku bukan hanya Tuhan yang adil. Aku Tuhan yang berkemurahan. Keadilan itu sangat luar biasa. Tapi kemurahan Tuhan mengatasi keadilannya. Ini luar biasa. Inilah konsep anugerah yang kita terima dari pengajaran firman. Saya bacakan Matius 20 ayat 13. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Kan aku adil. Ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah engkau karena aku murah hati? Kenapa Tuhan memilih Yakub sebagai bapa leluhur Israel? Yakub ini bapaknya dia tipu, kakaknya dia tipu, mertuanya dia tipu. Penipu ulung ini. Kenapa dia menjadi cikal bakal bangsa pilihan Allah Israel yang kemudian melahirkan Mesias Yesus Kristus? Apa karena dia baik? Bukan. Karena pilihan kasih karunia. Karena Tuhan yang baik. Saudara-saudara sekalian, mengapa bangsa Israel dipilih menjadi bangsa pilihan Allah? Tuhan bilang, kamu bangsa yang tegar tengkuk. Justru untuk menunjukkan kemurahan hati Tuhan, dia memilih orang yang tidak mampu, tidak bisa, tidak layak untuk dipakai Tuhan. Kalau saudara dipakai Tuhan melayani dalam bidang apapun, jangan pernah menepuk dada dan berkata, hebat ya saya dipakai Tuhan. Kita melayani karena kasih karunia Tuhan. Saya jadi pendeta karena kasih karunia Tuhan. Aku gak layak Tuhan. Tapi engkau berkemurahan. Inilah keajaiban kasih karunia. Tuhan mau mengangkat orang-orang yang berdosa, orang yang lemah seperti kita. Untuk menjadi biji mata harta kesayangannya.
Nah sekarang apa manfaat atau dampak kasih karunia dalam kehidupan kita? Yang pertama menyelamatkan. Efesus 2 ayat 8-10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita selamat bukan karena banyak amal perbuatan baik. Tapi karena pemberian Allah. Cuma-cuma. Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara merasa dirimu bisa baik, sempurna, pilih macam-macam agama ada. Saya percaya kepada Yesus karena saya tahu dengan kemampuanku aku tidak mungkin masuk sorga. Dan aku sujud di bawah kakinya. Dan saya berkata, Tuhan ampuni saya orang berdosa. Dan dari salib itu kasih karunia Allah mengalir, melimpah dalam kehidupan kita. Jika demikian, apakah kita harus berbuat baik? Tentu saja. Ayat 10 mengatakan hal itu. Tapi ingat, perbuatan baik bukanlah syarat untuk kita mengalami kasih karunia Allah. Tetapi perbuatan baik justru adalah bukti bahwa kita telah mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini ada di antara saudara yang tidak yakin kalau engkau mati masuk surga atau masuk neraka, dosamu banyak. Engkau datang ke gereja pun karena diajak-ajak oleh anggota keluargamu, oleh temanmu. Jangan pernah pikir engkau bisa suci dengan kemampuanmu. Percayalah kepada Yesus. Minta kasih karunia Allah mengalir. Kasih karunia itu menyucikan kehidupan kita. Yang kedua, kasih karunia memberkati kita. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Saudara mau kaya, percaya bahwa Tuhan Bapa Sang Pemelihara memberkati kita. Jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Karena Tuhan memberikan berkat kepada anak-anak yang dicintainya. Pada waktu apa? Tidur, bukan malas-malesan. Tapi maksudnya kita sudah melakukan bagian kita. Lebih daripada itu kita berserah kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan bekerja untuk memberkati kehidupan kita. Yang paling enak itu hidup seperti Raja Daud. Dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6 dia berkata, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Yang paling enak itu hidup dikejar-kejar berkat. Diikuti oleh berkat. Sayangnya banyak orang sekarang bukan dikejar berkat, dikejar utang, saudara-saudara. Kenapa Daud bisa bilang kebajikan mengikuti aku? Karena di ayat 1 dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua hal yang lain Tuhan akan tambahkan kepada saudara. Nomor satukan Tuhan yang gak masuk akal Tuhan bisa berikan kepada saudara. Sekian tahun yang lalu, sehabis khotbah di Bangkok, di sebuah gereja yang mengundang saya, ada seorang ibu datang dan berkata, Pak Pendeta bisa tolong doakan saya? Saya punya 5 toko bersama suami. Suaminya orang Thailand, gak bisa ngomong bahasa Indonesia, istrinya orang lahir di Indonesia, tapi sudah puluhan tahun di Thailand. Tapi karena krisis ekonomi semuanya tutup, suami saya cari pekerjaan, saya juga ingin cari pekerjaan. Pak Pendeta bisa tolong doakan saya, supaya saya dapat pekerjaan yang bagus, yang gajinya besar, karena saya juga harus sekolahkan anak-anak saya. Selama ini dia sekolah di sekolah internasional, tapi karena krisis ekonomi, 2 orang anaknya yang masih remaja, dia kirim ke rumah mamahnya, yaitu nenek daripada anak ini di Jakarta, untuk sekolah di Indonesia. Jadi tolong Pak Pendeta ya, doakan yang saya bisa dapat kerjaan yang bagus, gajinya besar, dan saya bisa sering mengunjungi anak saya yang ada di Jakarta. Saya tanya, ibu pendidikan apa, gelar apa? Oh gak ada Pak. Pernah kerja di perusahaan apa barangkali? Oh saya pernah kerja 6 bulan. Maksudnya 6 bulan di satu tempat lalu di tempat lain kerja lagi gitu. Enggak, selebihnya ibu rumah tangga. Enggak punya gelar,
cuma kerja 6 bulan, usia sudah di atas 40. Gak masuk akal nih. Minta gajinya besar, bisa kunjungi anaknya ke Jakarta. Gimana caranya, saudara sekalian? Kan gak masuk akal. Ya minta doa pendeta sih boleh, tapi rasional dikit gitulah kira-kira. Jadi saya doakan dia juga. Dan saya bilang, Tuhan, beri anakmu ini kasih karunia. Saya gak ngomong lagi beri mujizat loh, saudara sekalian. Beri kasih karunia. Tapi saya tidak jelaskan, kasih karunia artinya pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Satu bulan kemudian, saya waktu itu ada di Big Bear, di gunungnya di Los Angeles, saudara, ada retreat di sana. Nah, kemudian selesai sesi, malam itu saya masuk ke kamar, ada internet, saya buka laptop, ada email masuk dari ibu tadi. Puji Tuhan, Pak, saya sudah diterima di sebuah perusahaan, namanya Siam Steel. Kalau Indonesia Krakatau Steel lah kira-kira. Dan sebetulnya saya itu gak masuk kriteria. Karena yang mewawancara bilang, kamu itu gak masuk kriteria. Tapi setelah dilihat, bos bilang udah pilih dia aja. Mau gak kerja di sini? Oh mau, tapi gajinya berapa? Sekian. Oh enggak, kurang besar. Saya minta gajinya lebih besar. Itu sampai orang bilang, kamu ini diterima aja udah syukur. Loh saya dulu istri pengusaha. Jadi kalau saya gaji kecil, buat apa katanya? Akhirnya orangnya runding lagi sama pimpinannya. Oke, setuju. Gaji yang kamu minta disetujui dengan catatan. Kamu kerjanya bukan hanya dari Bangkok. Kamu kerjanya juga harus minimal 7-10 hari di Indonesia, di Jakarta. Tiket pulang pergi kami tanggung, semua penginapan kami tanggung. Tapi kamu harus tinggalkan keluargamu di Thailand dan 7-10 hari harus ada di Jakarta. Dan orang ini dipilih. Padahal yang lain itu yang ngelamar banyak, saudara. Ada yang gelarnya tinggi, profesor, doktor, kotor-kotor, bocor. Begitu, saudara. Tapi gak kepilih. Karena yang dipilih oleh pimpinannya itu asalnya, dia asal dari Indonesia. Mungkin dia pikir Indonesia banyak jalan tikusnya. Jadi kalau orang Indonesia jalan tikus dia tahu. Entah seperti itulah. Jadi mau gak kamu? Kerjanya mesti bolak-balik ke Indonesia. Dia bilang siap. Dan dia tidak cerita, memang anaknya akan menunggu mamanya di Jakarta. Dan selama bertahun-tahun, dia kerja itu sampai kondisi ekonomi mereka menjadi lebih baik. Ini kasih karunia. Favor of God. Gak masuk akal. Gak bisa. Tapi kalau Tuhan memberimu kasih karunia, apa yang gak kebayang Tuhan akan berikan kepada saudara? Siapa yang rindu? Kasih karunia mengalir dalam hidup saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saya mau bilang, orang yang mengalami kasih karunia mendapat berkat, belum tentu bisa memiliki, tapi dia bisa menikmati. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Untuk berbahagia perlu dua hal, karunia memiliki, yang kedua kuasa untuk menikmati. Kalau saudara harus pilih salah satu, jangan pilih karunia memiliki, tapi pilih kuasa untuk menikmati. Karena orang yang memiliki belum tentu bisa menikmati, tapi orang yang menikmati tidak harus memiliki. Saudara gak perlu memiliki beca. Tapi saudara bisa naik beca kalau di kota kecil. Dan gak perlu pikir kapan ya saya bisa jadi tukang becanya. Lebih enak menikmati daripada sekedar memiliki. Bahkan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 13 dikatakan demikian. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Kalau saudara bisa makan, minum, nikmat, itu kuasa untuk menikmati. Orang lain makanannya mewah-mewah, sariawan, gak ada semangat makan, sakit ini itu, percuma saudara. Orang lain makanannya mewah,
capcai, puyunghai, barongsai. Saudara makan cuma nasi saja, anget lah ya. Cuma sama kecap. Ya ada teri dikit, ya ada tahu, tempe, ada ayam goreng. Ya memang enak saudara ya. Lima sehat, enam sempurna. Empat sehat, lima sempurna. Enam kenyang, tujuh sebe. Begitu saudara. Kita bisa makan nikmat, itu berkat Tuhan. Ada seorang pemilik hotel pernah minta saya berdoa. Stres, gelisah, gak bisa tidur. Dan dia bilang, Pak, tukang beca di depan hotel saya lebih bahagia daripada saya. Karena dia lihat, waktu gak bisa tidur, dia lihat tukang beca tidur di becanya ngorok, saudara-saudara. Dia tidur di spring bed yang bagus, yang harganya puluhan juta, gak bisa tidur. Tidur sebentar, mimpi dikejar celeng tanduknya lima, bangun lagi. Lebih enak kan tukang beca daripada saya. Saya hanya mau ngomong kalau gitu, gimana kita tukeran Pak? Tukang beca jadi pemilik hotel, Bapak jadi tukang beca, siapa tahu bahagia. Saya mau bilang semua anugerah Tuhan. Banyak orang dari muda sampai tua, banting tulang peras keringat karena dia pikir nanti kalau sudah tua dia akan nikmati. Ternyata waktu dia tua udah sakit-sakitan, gak bisa menikmati. Pak, ayo sate babinya enak banget loh. Aduh gak bisa, kolesterol. Ini jusnya enak banget. Aduh gak bisa, kencing manis. Makan gak bisa, minum gak bisa. Duit banyak. Oh ya udahlah kalau gitu gak bisa makan, gak bisa minum. Jangan berdiri terus. Duduk yuk di samping saya. Aduh gak bisa, lo kenapa? Ambeien. Lah saudara sekalian. Karena itu mari kita menjadi orang yang minta kasih karunia. Sehingga kita bisa menikmati hal-hal yang baik yang berasal dari Tuhan. Yang ketiga, kasih karunia memampukan. Memampukan kita mengatasi masalah yang berat. Bahkan memampukan kita melayani Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Itulah yang dikatakan Paulus 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Aku ini menerima kasih karunia. Paulus itu mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Karam kapal berkali-kali. Mau dibunuh berkali-kali. Tapi dia bisa tegar. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahkan dia menulis hampir setengah kitab perjanjian baru. Dia menanam gereja-gereja di mana-mana pada masa hidupnya. Karena apa? Pengurapan Allah, pengurapan kasih karunia memampukan kita mengatasi pergumulan hidup. Dan membawa kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara divonis dokter punya penyakit yang berat, mestinya engkau sedih, takut, kecewa. Tapi saudara berdoa dengan pasrah, hidup mati di tangan Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan saudara tetap memiliki sukacita, bersaksi kepada orang-orang yang ada di rumah sakit. Itu adalah kasih karunia. Mungkin engkau sudah mengalami kesulitan keuangan, tapi engkau masih tetap bisa berbagi, memberi kepada orang-orang yang lebih susah daripada saudara. Pada ada orang kaya raya yang tidak pernah tergerak hatinya menolong orang lain. Saudara mengalami kasih karunia. Kalau engkau dititipi Tuhan anak yang autis, anak yang punya kelainan dari sejak masa kecilnya, mungkin klep jantungnya bocor atau apapun, sehingga harus dibawa ke rumah sakit, dioperasi dengan biaya tidak sedikit. Dan kita menjadi sedih sekali karena melihat selang-selang itu masuk ke dalam tubuh bayi kita. Tapi kalau engkau masih bisa berdiri dengan kuat dan berkata Tuhan Yesus baik, itu adalah kasih karunia. Kasih karunia bukan membebaskan kita dari masalah. Kasih karunia artinya menyadari kehadiran Allah di tengah kehidupan kita yang memampukan kita mengatasi segala-galanya. Kalau kita dengar tadi kesaksian Melita, berapa tahun lalu orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi. Lalu ikut Indonesian Idol, baru nyanyi, gak kepilih saudara-saudara. Saudara kembarnya
kepilih sampai tahap yang ketiga, tapi akhirnya tersingkir juga. Dan akhirnya dipanggil pulang oleh Tuhan. Tadi saya bicara dengan Pak Sidabutar, beliau bilang, ibu saya meninggal usia 16 tahun. Jadi waktu ibunya meninggal usianya baru 16. Saya sangat sedih. Tapi waktu anak saya meninggal, saya jauh lebih sedih. Saya bilang, karena orang tua itu adalah masa lalu dan masa kini. Sedangkan anak itu masa kini dan masa yang akan datang. Dan tentu sangat pedih kehilangan semuanya. Kondisi ekonomi terpuruk, lomba gak menang, anak meninggal dunia. Tapi Tuhan punya cara yang tidak kita mengerti. Melita diminta untuk menyanyi dengan label Impact ya. Dan lagu Penolong Yang Setia sudah tembus dari 6 juta penonton. Saya tadi pagi bilang, kalau dia ikut Indonesian Idol, belum tentu loh ada 6 juta orang mendengar suara lagunya. Ini lagu rohani, skupnya kelihatannya lebih kecil. Tapi kalau Tuhan memberi kasih karunia, terbuka jalan. Ini panggilan hidup, saudara, saudari kembarnya sudah bersama dengan Yesus di tempat yang lebih senang. Dia masih punya tugas. Itu kasih karunia Tuhan. Karena itu saudara sekalian, minta kasih karunia-Nya supaya kita dimampukan oleh Tuhan mengatasi segalanya. Yang terakhir, bagaimana kita bisa hidup dalam kasih karunia? Pertama, hiduplah penuh ucapan syukur. Orang yang mengerti hidupnya adalah hidup yang mengalami kasih kebaikan Tuhan akan selalu bersyukur. Belajar berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah percayakan. Lihat dunia ini dari sisi positifnya, jangan dari sisi negatifnya terus. Jangan suka komplain, jangan suka mengeluh. Seperti orang Israel mati semua di padang pasir karena komplain, mengeluh. Ini tandanya orang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Begitu engkau bangun pagi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati Bapa Surgawi disukakan ketika engkau belajar berterima kasih. Belajar bersyukur. Bukan karena saudara sudah kaya raya, sudah punya banyak harta, maka engkau bersyukur. Tapi kalau engkau banyak bersyukur, berkat Tuhan akan limpahkan dalam hidup saudara. Bukan karena keluargamu sudah harmonis, maka engkau bersyukur. Tapi kalau saudara banyak bersyukur, keluargamu akan lebih harmonis. Bukan karena masalahmu sudah selesai, tapi waktu engkau banyak bersyukur, masalahmu yang akan diselesaikan oleh Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jangan banyak ngeluh. Punya suami pelit luar biasa, udah galak pelit. Masih syukur punya suami. Ada loh yang suaminya sudah meninggal dan istrinya menyesal kenapa dulu sering ribut, sering berantem. Anak nakal banget ini, dasar anak nakal. Masih syukur punya anak. Ada orang doa bertahun-tahun gak dikaruniai anak, saudara. Rumah bocor melulu, masih syukur punya rumah. Ada orang gak pernah punya rumah. Waduh, ini motor saya, mobil saya, mogok melulu. Udah tua ini tahunnya. Masih untung saudara punya motor, punya mobil. Ada orang lain yang gak punya apa-apa. Orang yang menyadari semua adalah kebaikan Tuhan akan hidup penuh dengan ucapan syukur. Yang kedua, hidup dengan rendah hati. Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan-Nya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kenapa kita harus rendah hati? Allah menentang orang congkak. Lagi pula dikatakan pada kalimat sebelumnya, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan-Nya kepada kita lebih besar daripada itu. Apa alasannya kita sombong? Semua kasih karunia Tuhan. Bukan kasih karunia kita dengan rendah hati. Berkata Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Saya mau bilang saudara ya. Kalau engkau diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan jadi orang hebat.
pangkatmu naik, jabatanmu naik. Jangan sombong dan jangan suka nindes bawahanmu. Tuhan gak akan suka. Dulu waktu engkau masih pegawai rendah, engkau kelihatannya baik, berdoa dan sebagainya. Sudah naik, jalan udah beda, ke gereja udah males, sama orang kejem. Tuhan lihat loh. Tuhan bisa balikan dalam sekejap mata. Hiduplah rendah hati. Aku hidup hanya oleh anugerah kasih karunia Tuhan. Orang sombong akan dipermalukan, tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam pengampunan. Jangan gampang menghakimi orang lain. Kalau orang lain jatuh dan sebagainya, dia punya urusan sama Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Kita harus hadir, berusaha untuk membantu dia keluar dari masalahnya. Jangan hidup dalam penghakiman. Karena takaran yang kita pakai kepada orang lain, Tuhan akan pakaikan kepada kita. Kalau kita kejam sama orang lain, itu takarannya Tuhan berikan kepada kita. Karena itu mari kita punya hati yang penuh kasih karunia. Berkemurahan kepada orang lain. Orang bisa salah, tapi kita harus belajar mengampuni. Suamimu pernah salah, belajar mengampuni. Istrimu mungkin pernah menyakiti engkau, belajar mengampuni. Salah itu manusiawi, mengampuni itu ilahi. Mari kita pilih jalan pengampunan. Dalam Matius 18, Tuhan memberikan contoh. Ada seorang raja yang membebaskan hutang 10.000 talenta dari seorang hambanya. Jadi dia punya hutang 10.000 talenta, itu besar sekali. Karena satu talenta itu 6.000 dinar. Jadi kalau 10.000 talenta berarti 60 juta dinar. Upah orang kerja sehari cuma sedinar. Setahun 300 hari kerja 300 dinar. Jadi kalau 60 juta dibagi 300, 200 ribu tahun kerja. Jadi kalau dia mau melunasi utangnya, 200 ribu tahun kerja. Kerja rodi, tanpa upah, baru terlunasi utangnya. Kenapa Tuhan pakai contoh ini? Ekstrim sekali. Mana ada orang umurnya 200 ribu tahun. Tuhan ingin menunjukkan, hutang dosamu sangat besar. Tidak mungkin dibalas dengan amal, kebaikan, perbuatan, pemberian atau apapun. Kalau saudara memberi untuk Tuhan, jangan pernah merasa berjasa. Karena Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan yang punya segalanya, berikan hidupmu kepada Tuhan. Saya ini kalau diundang, misalnya ulang tahun atau apa, oleh orang kaya, yang bingung itu kadonya, saudara. Ngasih apa ya? Ngasih duit, duitnya lebih banyak dari saya. Ngasih handphone, handphonenya lebih bagus dari saya. Ngasih rumah, saya tidak mampu. Pernah saudara ngalami diundang orang kaya nikahan anaknya misalnya? Saya pernah beberapa kali diundang konglomerat anaknya nikah. Bingung saudara, mau kasih apa ini? Karena dia punya segala-galanya. Saudara, apa yang engkau mau berikan kepada Tuhan? Suaramu itu punya Tuhan. Uangmu itu titipan Tuhan. Hidupmu itu anugerah Tuhan. Bingung kita. Dan kalau sudah segitu, kita bilang, Tuhan, jadikan aku budakmu saja. Apapun yang kau maui, aku ingin melakukannya. Dan salah satu yang Tuhan inginkan, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Jangan simpan dendam, kepahitan, karena itu merugikan kita. Orang yang hidup dalam kasih karunia sadar. Hutang 10.000 talenta sudah dilunaskan oleh Tuhan. Jangan keluar, cekek temanmu yang cuma utangnya 100 dinar, upah orang kerja 4 bulan, dan bilang, kalau kamu tidak bayar, kamu tetap masuk dalam penjara. Tuhan akan murka dan menjebloskan kita ke dalam penjara. Algojo-algojo akan menghukum kita. Orang yang hidup dalam kasih karunia, hidup penuh syukur, hidup dengan rendah hati, hidup dalam pengampunan, dan yang terakhir, hidup dalam kemurahan. Suka memberi. Zakheus adalah orang yang ditolak oleh lingkungannya karena dia pemungut cukai. Tapi ketika Yesus bersedia masuk ke rumahnya, makan bersama dengan dia, ada acceptance, penerimaan yang dilakukan oleh Yesus. Berubahlah Zakheus. Dia bilang, Tuhan,
Orang yang kurugikan aku ganti 4 kali lipat. Dan setengah harta aku bagikan kepada orang miskin. Tuhan berkata keselamatan sudah ada di dalam rumah ini. Orang yang hatinya dijamah oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, diampuni dosanya oleh Tuhan, berubah jadi generous. Jadi kalau saudara pelit luar biasa, jangan-jangan belum dijamah Tuhan tuh hatinya, saudara sekalian. Kalau orang dijamah Tuhan, generous, murah hati. Zakheus berubah, bukan karena dia memberi. Ingat saudara, Tuhan mengampuni dia dulu, baru hasilnya dia generous, memberkati orang lain. Bukan gara-gara dia kasih persembahan, maka dosanya diampuni loh. Tidak demikian. Dia diampuni, dia diterima, dia mengalami kemurahan hati Tuhan. Maka kemudian dia belajar menabur, memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amsal 11 ayat 24-25, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Guru TK ngajar apa? Hemat, pangkal, kaya. Firman ngajar apa? Hemat, malah miskin. Memberi, menabur, pangkal, kaya. Saudara ikut siapa? Firman atau guru TK? Banyak orang Kristen imannya iman TK. Karena dia hemat, pangkal, kaya. Bukan berarti kita sembrono, borosan. Boros-boros begitu, enggak. Tapi menabur itu membukakan pintu berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Ayo tetap menabur di ladang Tuhan. Memberi kepada orang-orang miskin, kepada orang kekurangan. Kita juga sedang membangun saudara, membeli sebidang tanah di Summarecon. Masih membutuhkan biaya yang besar. Saya berterima kasih saudara yang dengan setia menabur di ladang Tuhan. Besar. Setiap bulan, bulan-bulan ini 1,3 M. Ya masuk persembahan pembangunan paling 100 juta, 150 juta. Jadi kalau akhir bulan itu bendara suka tanya, Pak kurangnya masih 1 miliar lebih. Gimana ya? Ya berdoa. Puji Tuhan saudara bisa menikmati fasilitas yang baik. Itu semua kemurahan Tuhan. Tapi kita juga terpanggil untuk menjadi orang yang menabur di ladang Tuhan. Saya bersyukur karena waktu saya memulai jemaat ini, bukan di gedung ini. Kita baru sewa di ruangan kecil tuh di Hotel Mutiara Jalan Kebon Kawung. Saya mulai dengan orang-orang sederhana. Gak ada orang kayanya, gak ada konglomeratnya saudara. Sekretariat kita gak punya, alat musik gak punya. Kalau latihan musik di rumah salah satu pengurus jemaat yang punya keyboard, saudara sekalian. Tapi saya bersyukur, saya melihat mereka yang menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan bersorak-sorai. Sekarang mereka diberkati oleh Tuhan. Karena orang yang menabur, bukan cuma gerejanya yang diberkati, pribadi-pribadinya akan diberkati. Pikirkan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memikirkan pekerjaan saudara. Saya teringat ada seorang bernama Rockefeller, kaya raya. Mungkin konglomerat pertama di Amerika Serikat, kalau boleh dibilang seperti itu. Sampai sekarang di New York, gedungnya Rockefeller Center itu masih tegak berdiri. Kaya luar biasa, umur 55 tahun, sakit, dideteksi, kanker usus. Dokter bilang, umurmu cuma 3 bulan lagi. Wah, dia nangis, dia rasa umurnya sangat singkat. Dia kemudian doa gini, Tuhan aku belum bikin apa-apa, aku egois. Ini uang banyak tapi untuk diriku sendiri, karena serakah. Sejak itu, dia sadar kalau dia mati uangnya mau dikemanain. Dia sumbang panti asuhan, dia sumbang sekolah-sekolah, dia sumbang pelayanan misi, dia sumbang gereja, dia sumbang. Uang yang banyak itu dia sumbangkan, karena dia tahu umurnya sangat singkat. 3 bulan lewat, dia gak mati. 1 tahun lewat, gak mati. 3 tahun lewat, tidak mati. Saya jadi ingat kisah, ada pohon udah 3 tahun ditungguin, gak berbuah. Tuhan bilang, tebang tuh, percuma tuh, ngabisin energi dari tanah tapi gak ada buahnya. Tapi pengelolanya bilang, Tuhan sabar sedikit, beri aku waktu 1 tahun, aku akan kasih pupuk, aku akan siram, aku akan pelihara. Aku yakin dia akan berbuah, kalau tidak berbuah, tahun depan saya akan tebang.
ini orang kaya, diberkati, gak pernah berbuah. Tebang! Mulai berbuah. 3 bulan, perpanjang. 1 tahun, malaikat bilang, bos, masih terus berbuah, kasih 1 tahun lagi. Masih berbuah, kasih 1 tahun lagi. Dari 3 bulan menjadi 3 tahun. Dia baru mati 33 tahun kemudian. Hizkia dikasih perpanjangan 15 tahun. Rockefeller 33 tahun tambahannya. Matinya 88 tahun. Kenapa dia sakit? Pelit. Saudara, cari ayatnya dalam Alkitab ya. Orang kikir tidak masuk surga. Wah, itu penjina tuh gak masuk surga. Penjudi tuh gak masuk surga. Oh, kita suka nuding-nuding orang lain. Ah, kita bilang orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah karena orang kikir menyembah mamon. Suami saudara kikir atau murah hati? Pap, kalau mau masuk surga harus murah hati sama saya. Gitu saudara sekalian. 88 tahun baru mati. Ya kalau udah 88 udah waktunya lah, udah tua saudara sekalian. Kenapa dia sakit? Pelit. Kenapa dia sembuh? Bukan karena didoakan pendeta KKR dengan karunia kesembuhan ilahi. Dia sembuh ketika dia menabur. Menjadi berkat. Berbuah lebat. Ini doa saya. Kalau kita sadar semuanya dari atas. Pemberian yang baik berasal dari Allah. Hiduplah dalam kasih karunia. Kita juga menjadi orang yang berkemurahan kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Kita berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah sudah percaya anggur yang sudah diberkati
adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ucap syukur buat hari ini, kembali kami diingatkan bahwa dalam perjalanan kehidupan kami hanya Engkau pribadi Tuhan yang menjadi prioritas. Ampuni kami Tuhan kalau di hari-hari yang lalu, bahkan mungkin hari-hari ini, kami fokus dengan hal tentang keuangan, tentang hal kebutuhan jasmani, bahkan melupakan Engkau. Terima kasih Tuhan buat renungan firman-Mu, dan kami siap selalu untuk melakukannya. Dan kami percaya bahwa ketika kami memberikan prioritas kepada Tuhan, karena Engkau yang sudah terlebih dahulu memberikan kebaikan yang luar biasa, sempurna dalam kehidupan kami, maka Engkau yang akan memberikan jaminan kehidupan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu, dan kami siap menjadi pelaku-pelakunya. Berkati juga buat Om Julius, Pak Rubin, Tuhan, tim gembala kami. Buat Om Julius dalam masa-masa usia yang sudah bukan muda lagi, Engkau berikan kesehatan dan beliau tetap menjadi teladan rohani kami dalam keluarga Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan, tetap bergairah, bersemangat, dan itu menjadi inspirasi bagi kami untuk tetap selalu melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Berkat-Mu juga buat Pak Rubin sebagai gembala sidang Tuhan, juga buat ketua sinode, hikmat akal budi selalu ada dalam kehidupan anak hamba-Mu ini, sehingga apapun yang diputuskan benar-benar GPI bisa berdampak bagi bangsa dan negara, dan khususnya bagi kemuliaan nama Tuhan, dan banyak menjangkau jiwa-jiwa baru. Terima kasih Tuhan, memberkati sekali lagi buat bangsa negara kami. Kami berdoa, terima kasih Tuhan buat hasil pengadilan MK yang semua berjalan dengan baik, dan kiranya suksesi peralihan dari masa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi kepada Bapak Presiden Prabowo semuanya berjalan dengan baik. Dan kalau ada kabinet yang akan dipilihnya Tuhan, menjadi satu tim yang luar biasa, sehingga masa ke depan Tuhan Indonesia tetap menjadi
bangsa menjadi kebanggaan Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kasih karunia Tuhan selalu melimpah bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami semua hari ini benar-benar diberkati oleh Tuhan. Berkat-Mu ada bagi semua umat-Mu yang datang. Mungkin mereka datang hari ini dengan ada pergumulan dalam kesehatan, pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam sakit penyakit Tuhan, bahkan pergumulan tentang keuangan. Semuanya kami percaya Tuhan sudah buka jalan. Tuhan sudah memberikan terobosan yang terbaik, dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segalanya menjadi mungkin. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami tetap berjalan dengan iman yang teguh, dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna adanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan pada akhirnya kami mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan pulang dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Kau Allah yang besar, Al-Jai dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.